Reva Sung menghadiri acara ulang tahun bersama Mama Novita dan juga keluarganya. Di Gorontalo dia, insya Allah. Ibu Opi, masyarakat anaknya itu Raya. Halo guys, kembali lagi di Mata-Mata Official yang di sini kita akan kembali membahas berita-berita yang lagi viral di media sosial. Ya guys, kemarin hari Senin tanggal 15 Januari 2024, Reva Sung sedang berada di rumahnya Mama Novita Mahajani dan mereka terlihat ngobrol-ngobrol sebelum berangkat ke salah satu undangan. Sehat selalu. Iya guys, seperti yang kita ketahui bersama-sama jika nama Reva Sung dengan nama Mama Novita Mahajani itu sekarang lagi populer banget dan lagi menjadi sorotan publik. Makanya dari itu banyak sekali warga masyarakat ingin sekali Reva Sung untuk selalu tinggal di rumahnya Mama Novita Mahajani agar para warganet juga bisa melihat setiap hari aktivitas mereka di sana. Hadir Tangerang. Salam dari Boltim. Halo Igo. Rai mau pulang kak? Iyalah. Populernya nama Reva Sung dengan Mama Novita Mahajani bukan hanya di Indonesia saja, tapi sampai ke luar Indonesia, ke luar negeri, sampai ke Dubai. Mereka selalu memantau kegiatan Reva Sung dengan Mama Novita Mahajani setiap harinya. Makanya dari itu banyak sekali warganet yang menginginkan jikalau Reva Sung untuk tetap tinggal di rumahnya Mama Novita Mahajani. Tapi sepertinya tidak bisa begitu ya guys, karena Reva Sung juga kan di sana ada opa omanya yang dari kecil mengurus Reva Sung. Tentunya Reva Sung juga nggak mungkin meninggalkan opa omanya. Nah biarpun begitu, kalian jangan sedih dulu. Karena mungkin untuk sekarang Reva Sung akan selalu berkunjung ke rumahnya Mama Novita Mahajani. Biarpun terhalang oleh jarak dan juga waktu. Nah untuk kalian para netizen yang selalu bertanya, kan sekarang keluarga Mama Novi udah kembali lengkap nih dengan adanya Reva Sung di sana. Apakah sekarang jikalau Mama Novita ada acara atau undangan, Reva Sung selalu diikut sertakan atau tidak? Dan ternyata alhamdulillah banget, jawaban kalian langsung terjawab guys. Kemarin Mama Novita bersama keluarga ada acara undangan ulang tahun nih, dan ternyata Reva Sung ikut ke sana. Ke Atep. Hai, kata-kata dulu. Kalau ada yang mau endorse, kami siap ya. Iya toh? Nah, ini detik-detik di mana Reva Sung sedang berpamitan untuk kembali pulang ke rumahnya. Tuh di sana juga ada papa dan juga keluarga yang lainnya. Reva Sung tampak mencium tangan mereka. Reva Sung ini sangat baik, guys, dan juga terlihat sopan tapi pemalu gitu ya orangnya.